Lebaran membuat semua orang bahagia, tak terkecuali keluarga Inces dan Vicky. Momen lebaran ini, keduanya posting di medsosnya, terlihat keduanya kompak saling mengenalkan keluarga mereka pada publik terutama warga Jiwis, guys. Sebelum secara real bertemu langsung face to face, Inces terlebih dahulu berbagi foto keluarganya. Begitupun, Vicky di medsosnya berbagi foto dan video momen kebersamaan dengan keluarga. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, guys. Sebagai bentuk keseriusan Vicky dengan Inces, maka kini Inces tidak lagi masuk konten Vicky. Bahkan jalinan cintanya pun sangat tertutup. Inilah yang seharusnya dilakukan Vicky, tidak terlalu mengumbar calon masa depannya, guys, untuk mencegah tanggapan-tanggapan miring. Kedewasaan mereka kini makin bertambah dan belajar dari kesalahan-kesalahan. Dua keluarga sudah terbuka, tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat untuk lebih lanjut, guys. Adapun sebagai wanita Turki, Inces punya sifat-sifat yang perlu diketahui, guys. Tampak Baba Dusun dan Aneh begitu bahagia di momen lebaran. Kali ini, satu keluarga lima orang, keluarga Cemara, bahagia. Inces cenderung mengutarakan langsung kalau ada masalah dan tidak mau menyimpan masalah sendirian, melainkan langsung dibicarakan secara terbuka. Kalaupun ada hal yang dirasa nggak suka, Inces akan katakan nggak suka. Inces nggak terbiasa mengatakan, oh aku baik-baik saja. Diekspresikan dengan sikap dan kata-kata, guys. Inces tidak suka memendam suatu masalah dalam hatinya supaya cepat terselesaikan, jadi diperlukan kesabaran yang ekstra untuk menanggapinya. Jika kesabaran setipis tisu semua, akan tak terkendali. Untuk masalah penampilan, wanita Turki umumnya sangat memperhatikan penampilannya. Keserasian pakaian atasan bawahan, sepatu, dan tak akan segan menanyakan pendapat orang lain akan tentang busana yang dikenakan, sudah cocok apa belum. Makanya gak heran jika wanita Turki doyan shopping. Perlu diketahui juga bahwa wanita Turki yang sudah dewasa lebih siap menikah, lebih mandiri, dan rajin. Nah, satu hal lagi, guys. 75% wanita Turki pada umumnya hal yang pertama dilihat dari seorang pria adalah mata, karena meyakini bahwa mata seorang pria mencerminkan hatinya. Dari sanalah semuanya bermula dan berakhir, guys. Well, ketahuilah mayoritas wanita Turki yang sudah dewasa dan siap menikah biasanya lebih mandiri, rajin, sigap, serta lebih peka soal urusan rumah tangga.